Pada malam ini ada 4 perubahan, 4 pertukaran pemain daripada aksi yang sebelumnya. Dan kita dapat saksikan 3-4-3-3 formasi yang dipakai PJ City. Jadi keluarkan, dan pada malam ini kita bersama di antara PJ City dan juga Seripang. Jadi ini cak di awal-awal aksi ini untuk kita menyaksikan. Usia 28 tahun ini merupakan penampilan yang ke-13 bersama dengan PJ City musim ini. Kita pulih segera. Kita dapat meneruskan perjuangan pada malam ini. Sekat masih lagi dalam permainan. Cubaan untuk melakukan mengalami kecederaan. Datang membantu. Dengan minit ke-32 dan 67 melalui Steven Rodriguez. Di MVPJ. Kena tidak. Kesuaran di tiga pemain yang perlu dilepasi oleh Hidalgo. Akan baik untuk Ashar. Hantar. Ada kekasar. Tidak begitu serius dialami oleh Muslim Ahmad. Sanya sampai kita berikan tumpuan ketika ini. Sebab penjuru rendah dari Arkogil. Namun hantaran yang tak berjaya sampai tepat kepada rapat. Dengan kekurangan sentuhan. Dan ada satu kedudukan yang di mana dari Malik Ma'arif dan kemudian dari Steven Rodriguez. Untuk jaringan keempat pribadinya musim ini buat Sri Pahang. Dalam tiga perlawanan. Yang pertama. Kedua ini untuk menggantikan Barat Kumar. Sabar gila suara dia akan dilayangkan kad. Separuh masa yang kedua bermula seperti yang pertama apabila Muslim banyak dikasari di separuh masa yang pertama. Keras tackle yang dilakukan. Counter Rodriguez. Jauh dari kerinya sukar untuk kalau Allah menafikan lakukan oleh kedua pemain di separuh masa yang pertama. Nico Gileshwaran baik mencari Darren Lock. Peluang untuk Darren Lock melepas. Bantu Nico Gileshwaran mencari. Cari rakan Nico Gileshwaran. Paksa ke bawah sedikit. Ini Mahali. Bukan Gileshwaran. 1-2 bersama dengan Mahali Jasri dalam. Darren Lock nampak dalam kedudukan yang tidak selesa. Cuba bangun tapi duduk semula. Tetapi dah. Arun Kumar. Untuk mendapatkan Gileshwaran. Wah, baik dari Kogileshwaran. Kogileshwaran. Sedikit tinggi baru masa kedua. Eh, kita tahu Kogileshwaran mempunyai percubaan. Kogileshwaran untuk di separuh masa kedua dikeluarkan untuk di